Assalamualaikum, suka barang semua. Kali ini lagi ada di lapangan gajah teman-teman. Tepatnya di depan penjual as ya. Ini guys, keren banget ya tempatnya ya. Tuh. Aneka es buah segar dan ngangeni. Jadi gak usah lama-lama, langsung aja kita lihat ini. Ini apa yang alpukat ya, Mbak? Iya. Ini katanya mau beli yang alpukat. Ini harganya murah meriah, cuma 3.000. Bener ya, Mbak? 3.000 harganya ya? 3.000, 5.000. 1.000. Yang 5.000, yang tab besar ya? Yang besar, 3.000 tab kecil. Nah, kayak gitu ya. Ini buka dari pagi ya, bener ya, Mbak ya? Dari jam berapa, Mbak? Buka jam 9. Cuman karena sekarang lagi rame guys, beneran ini di Demak lagi rame. Apa ada pasar malam lah, tadi siang baru di resmiin atau dibulin sama Bupati Demak, jadinya keren banget. Selama sebulan full nanti ada pasar malam di Kota Demak ya. Kalau yang di Demak baru ini ya, Pak ya, benar ya, baru ini guys. Kalau di Jepara ada 5 unit. 5 di Jepara, 5 itu, 5 tempat lagi cabang ya. Kalau di Kudus 3 tempat. Berarti di tempat banyak. Lain udah banyak ya. Banyak. Di Solo, Sragen, 2. Solo 1. Cuman kalau di sini pengen menu lengkap, di sini banyaknya kan enggak ada lengkap. Terus banyak cuman jadi ini yang ya. Tapi ini udah lengkap banget termasuk ya. Ini guys, ini ada biasanya 12 rasa biasanya. Cuman kan hubung berjalannya waktu ya. Yang diniatin baru ini. Tapi sampai berapa ini? 7. 7. Biasanya 12. Jadi sampai ke sini-sini ya. Sampai ini kanan kiri. Kalau full kita kan sekitar 20. Kan rasa. 20 rasa. Paling tinggal tomat, kalau tomat kan sayur. Tomat, anak kecil yang nggak ada pikir. Prosesnya kan nggak ada alatnya gitu. Jadi kan harus fermentasi. Kalau yang lain bisa semua. Kalau biasanya buka, kalau hari biasa buka dari jam berapa? Start jam 9. Jam 9 sampai? Ya sampai jam 9 malam. Jam 9 malam bisa. Berarti lama juga ya. Nah, lumayan. Terus ini buka dari apa mas? Dari mulai jualan ini di Demak ini apa? Mulai April ya. Dari bulan April ya. Berarti puasa ya. Berarti setengah baru setengah tahunan ya, ini ya. Pokoknya sedang puasa lah sampai saat ini. Sampai saat ini. Berarti enggak cuma di Kota Demak berarti ya, Mas. Berarti yang paling banyak di Jakarta. Jakarta ada juga. Ya. Terus ya, nama brandnya apa mas? Maksudnya, satu nama ini. Satu nama sama ya, di Ngangeni itu. Kota oh Ngangeni ini ya. Oh di semua kota ada. Satu juga. Nama satu bos pak. Satu manajemen. Terus kalau kayak gini misal ini kan berapa? 7 macam ya mas? Ya. Sehari bisa sampai habis berapa cup kayak gini? Rata-ratanya nggak pernah ngitung sih. Karena satu teman kita bikinnya kan. Kalau hari biasa ya, kalau rame sih sampai penuh. Sampai penuh. Kalau lihat kondisi lah, kita bikin separuh aja. Enak kan separuh, kalau habis bikin lagi kan kita gitu kan ya, jadi langsung bisa ya. Tapi kalau udah 7 macam udah mantep ya mas, lumayan. Kalau kita bikin penuh ya, kalau kondisinya agak memungkinkan daripada nyisa kan, mending bikin setengah, kita habis bikin lah. Kalau udah tinggal sedikit langsung bikin. Ya, bahan semua. Ada semua ya. Terus selama berjualan gimana mas?
Sok adukan selama berjualan gimana? Kalau selama berjualan ya itulah. Kan kayak baru mulai merintis kan? Iya. Kalau komen-komen orang sih. Ya. Komennya kalau rasa loh, kalau rasa kita kan jual rasa. Sama namanya kan udah ada cabang. Ya. Kita tuh kan jual rasa. Rasanya komennya semuanya enak. Enak gitu ya. Gitu. Kalau rasa. Jadi, masalah pembeli ya tergantung kita rezeki kan sudah juga ya. Ya, ya pas waktu kondisinya rame ya, rame. Kalau di acara kayak gini malam nganu sampai malam jual ya. Ini kebanyakan kalau orang beli orang lewat. Maksudnya, oh sekalian mau kemana sini, kemana? Orang lewat bawa mobil gitu pas jalan luar kota lah. Yang banyak ya. Tapi kayaknya kalau ada event kayak gini lebih ramai lagi ya. Bisa ya mas? Kita pas buka pas apa? Mau mulai sama pas tutup itu kan pada pulang rame-rame mampir. Gitu. Kalau mau nonton mampir dulu. Tapi sebelum kayak mas ya gini, sebelum berjualan di sini, jualan di mana kayak? Apa sama ya, es buah juga apa? Sama ya di kota-kota lain. Oh. Tapi aslinya dari mana mas sampean? Kudus. Kudus ya? Kudus. Mas Kudus kan ada bisa daftar lagi kan di lain. Gitu. Ya berhubungan istrinya orang sini kan. Oh istri jari. Orang Simba, istri orang di mas ini. Ya di tempat ini bagus. Berarti mas sebelumnya juga udah jualan es kayak sama es kayak nangeni kayak ini. Tapi sebelumnya pernah di mana jadi Kudus? Kudus Jepara. Udah pernah ya? Yang ini mau buka itu Pati. Sudah ada sih tempatnya cuman bukung corona ya. Nah Pati jadi ini kan Kudus semua ya. Dura itu profesi. Berarti udah banyak banget cabangnya ya mas? Iya. Hampir tiap kota. Hampir tiap kota ada. Kalau Semarang belum. Semarang malah belum. Malah belum. Kalau Jakarta, Surabaya, Malang ada. Solo, Tragen. Ya itu. Berarti yang banyak banget ya. Berarti bisa capai kemana-mana ya. Dari LTS ini ya. Pokoknya kalau yang misalnya kita di sini meledak lah, kita berapa lagi? Satu kota. Oh kayak gitu. Berapa. Misal satu kota. Di Jepara itu 5 tempat. Jepara. Misal respon pembelinya bagus, laris itu ya. Cepet-cepet buka tempat lagi ya. Kalau objeknya meledak lah. Misalkan kalau di Jepara kan satu tempat ini ya. Satu ini full, kita buka 10 rasa lah. Kita bikin full semua. Setengah hari kita buka jam 9 sampai jam 12 habis. Kita bikin lagi kan. Habis itu bos bikin cabang lagi. Kalau bosnya orang mana mas? Bosnya orang Jepara. Orang Jepara ya? Orang guys, pusing kan memang paling banyak itu 5 tempat itu. Kalau Jakarta mungkin baru berapa. Sama kayak 5. Jakarta itu menurut. Berarti udah kemana-mana cabang ini ya. Apa ini? Jadi tiap di tiap nama jus buah segar ngangeni ini yang ada ya, namanya ini. Keren. Soalnya kan apa menarik lah ya mas ya. Dari segi cuman kalau buah kita jus kecuali sebuah, kalau sebuah kita potong-potong. Oke. Terima kasih sudah mau berbagi cerita. Sampai jumpa di next video teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.